permainan. Oh, berhasil lolos. Boom! Kali ini sebuah tembakan mendatar ke tiang kedua, tapi sayang masih melenceng. Bu Maruf. Ya, sayang sekali tadi bahwa padahal ini adalah salah satu peluang terbaik yang dimiliki oleh kubu dari timnas Singapura. Kita lihat sebuah counter sangat terlambat sebenarnya pergerakan yang dilakukan oleh Amir Reca. Tapi ini situasi yang memang cukup berbahaya ketika sebuah tim melakukan tekanan. Gol serangan dari Malaysia dari sektor kiri. Rovan Tiran dan boom! Umpan yang ditujukan kepada Safawi Rasid terlalu tajam, langsung mengarah kepada penjaga gawang Hasan Suni. Iya, sebuah aksi saling balas, sebuah aksi counter attack yang dilakukan oleh kedua tim. Tekanan lagi-lagi dari sektor sayap. Wasit memberikan kesempatan untuk play on karena advantage dimiliki oleh Malaysia. Betul sekali. Umpan tarik tapi terlalu tajam, terlalu dekat dari posisi Hasan Suni. Gagal lagi peluang dari Malaysia. Penempatan pembacaan gol yang mencetak 18 gol dari semua pertandingan bersama timnas Malaysia. Oh, Lembang langsung. Ya, sebuah percobaan yang lumayan bagus ya, Bu Maruf. Iya, tapi saya tidak terlalu tepat ya momentumnya ya, karena Safawi juga tembakannya sepertinya memang tidak terlalu terarah kali ini, padahal ada sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh Faiz. Clearance tapi masih berada di kaki Faisal Halim, bola yang coba dibuang tadi. Oh, halawan kembali dilakukan oleh para pemain belakang dari dan boom! Satu percobaan dari jarak jauh dan bahkan yang dilepaskan oleh Brandon Gunn. Ya, Brandon Gunn mencoba untuk lagi-lagi memecah kebuntuan. Tapi dalam situasi yang sebenarnya, dia harusnya lebih tenang dalam situasi seperti ini. Dia berani untuk melakukan build up lagi, pelan-pelan lagi, karena ruangnya memang tidak terlalu luas juga. Tapi ini sebuah peluang ketika dia melihat ada ruang di sana. Ya. Sayang masih melihat. Huizen, Anumatan Kumar, kembali kepada Pak Huizen. Masih Pak Huizen, crossing dalam kutu penalti berbahaya. Sebuah peluang didapatkan oleh Singapura melalui crossing yang dikirimkan dari sektor kiri. Namun ada pelanggaran terhadap Dominic Tan. Ya, reaksi ini yang dibutuhkan. Tekanan yang dilakukan oleh Singapura cukup memberikan pressure, memindahkan bola tadi dari sisi kanan kemudian bergerak ke kiri. Sebenarnya benturan yang lebih karena wasit mengambil keputusan karena kekhawatiran ada insiden ya. Situasinya justru memang ya, pemain Singapura dianggap membantu melakukan dorong. Kayak seperti ini, kita bisa bayangkan bagaimana di masa yang akan datang di AFF berikutnya. Yang berbahaya kan ini sebuah serangan dari Malaysia, sebuah sundulan dari Faisal Halim. Masih melenceng di sebelah kanan gawang Singapura yang dikawal oleh Hasan Suni. Iya, Faisal Halim memang tidak dalam posisi yang sangat ideal untuk bisa menerima bola. Tapi Azmi kita saksikan bagaimana sebuah crossing yang sangat baik, tapi ada gangguan memang yang dilakukan. Kita lihat vertical jump yang sangat tinggi dari Faisal Halim, padahal posturnya tidak terlalu sekaligus bisa menciptakan gol pemecah kebuntuan dan menjaga kans mereka untuk lolos ke semifinal. Kita nantikan bersama kerjasama dari para pemain Singapura. Sawal Anwar, umpan terobosan, masih gagal kali ini, belum berhasil untuk menembus pertahanan Malaysia. Meskipun bola berhasil meluncur deras, tapi ada penjaga gawang Shihan Hasmi yang cukup sigap. Ya, sentuhan pertama, kombinasi pertama, tiga penyerang yang sama-sama punya naluri. Kali ini, Lita, umpan berbahaya, crossing, oh! Umpan tarik yang diberikan, sayang sekali belum bisa dimaksimalkan oleh Hakimi Azim. Satu sentuhan pertamanya sekaligus peluang pertamanya. Iya, peluang pertama dan juga tekanan pertama yang dilakukan oleh Litak ya. Kontribusi dia secara maksimal di awal pertandingan. Sudah padahal 3 lawan 1 ya situasinya ya. Harusnya agak lebih tenang. Tapi iya. Quentin Cech tadi lagi-lagi memberikan umpan. Fullback yang melakukan overlap. Singapura berada di dalam kotak penalti Malaysia. Sudah dilakukan berbahaya tajam. Oh! Lengket sekali bolanya di tangan Shihan Hasmi, Bu Maruf. Ya, bukan sebuah ancaman yang serius untuk Shihan Hasmi. Tendangannya masih terlalu pelan dan kemudian tepat mengarah di posisi dari Shihan Hasmi. Dan tidak ada gangguan sama sekali. Sangat simpel save yang dilakukan oleh Shihan. Iya, tepat mengarah kepada penjaga.